apa yang disebut oleh Datuk Seri Zahid Hamidi ni, saya saya kira perlu dilihat dari segi konteks. Saya sempat untuk tengok semula ucapan dia. Okey. Okay, ucapan beliau. Hmm. Pada mulanya dalam ucapan beliau, beliau menyatakan bahawa jika calon PH menang, okey, okey, beliau akan datang semula untuk membangunkan Sungai Sungai Bakap. Itu yang dia kata mulanya. Okey. Okey. Dia tak bagi tahu apa pun. Tapi dia akan membantu. Membantulah, akan membantu. Dia kata saya dah rujuk, dah bincang. Okey. Kalau kita tengok ucapan tu dari segi konteks. Okey. Tapi biasalah wartawan ni kadang-kadang nakal. Okey. Okey, wartawan lepas provok daripada sikit sesi tu, dia ada tanya Datuk Seri. Ah, tadi ada kata pembangunan tu pembangunan apa? Okey. Dia sebab sikit. Ah, dia ada tanya. Okey. Okay. Saya teliti satu persatu. Datuk Seri Zahid Hamidi kata, kita ada dua cadangan. Okay, dengar ayat tu. Kita ada dua cadangan. Okay. Pertama, kita ada cadang untuk membina sekolah tamel untuk penduduk di Sungai Bakap. Yang kedua, kita berhasrat untuk membina pusat aktiviti warga emas. Okey. Okay, now. Macam dekat Sangor ni kita panggil pawai lah ya. Betul, pawai, okay. Betul, pawai. Hmm. Jadi dekat sini, kalau kita lihat cadang, tidak ada sebarang janji secara jelas. Tidak ada sebarang ugutan secara jelas. Ayat secara, ayat, yes. The specific. Ayat tu. Dari ni benda ni, perkara ni a bit technical. Jadi kalau kata pada saya untuk tentukan ni, mestilah melalui kena SPRM, mahkamah dan sebagainya. Tapi dari segi konteks perundangan, dari pandangan saya sendiri, intipati atau elemen penyogokan tu tidak ada. Tidak ada di situ. Okay, mungkin saya boleh nak fahamkan dari segi layman ni. Dia kalau kita nak kata satu penyogokan ni kena jelas, maksudnya kalau kau undi aku, aku bagi kau ni. Betul. Tapi ayat Datuk Seri Zahid Hamidi dia tak ada berkata, tak ada timbal balas tu. Tak ada, tak ada. Okay. Kata kalau menang kita akan, saya akan patah balik, akan buat pembangunan. Dan jelas dekat situ Datuk Seri Zahid Hamidi juga bagi tahu bahawa kita ada dua cadangan.